Anda Arab dah, tolong dah. Arab. Wah, Arab gorong kompol. Arab. Arab. Urut. Ayo cinta, ada lagi yang lain yang belum? Arab, Arab. Heru mana Heru? Arab, Arab. Mas Amuza. Satu mas satu. Ayo, sah. Bali. Ayo, Bali. Adib. Ayo cepat. Duh, Saheru ini. Ayo. Maklar minyak kata. Kubain transaksi ini. Ah cepat. Mau deh gemoy ya. Heeh, kak foto ya. Untuk nanti pada tanggal 10 Desember akan tampil lebih baik. Dan persiapan juga untuk subtema berikutnya, yakni suku Madura. Dimohon untuk mengambil barisan dan juga menyiapkan diri, karena setelah penilaian dari subtema suku Osing ini, selanjutnya dilanjutkan dengan penampilan dari subtema Madura. Baik, mohon izin untuk dewan juri yang terhormat. Dengan penonton yang banyak dan jarak jangka mata pemandang agak jauh, boleh Anda dengan acting yang lebar ya, lebar, karena ini panggung ya, panggung dengan penonton yang banyak dan ada jarak pandang yang agak jauh. Tapi show, nah itu silakan karena kami pak tambahi make up itu dengan pernik-pernik yang lebih gandrung, barong dan sebelang. Terima kasih. Kami lanjutkan untuk yang kedua, silakan Pak Agus. Ya, jadi suku Madura ini merupakan salah satu suku yang juga menghuni. Jadi kami hargai ya info teman-teman untuk melakukan atau membuat kostum, karena tidak mudah untuk membuat kostum. Ya, cuma ini teman-teman mau itu sama dengan Madura. Jadi make up-nya harus seperti apa sama. Hati karena Banyuwangi selain memiliki keanekaragaman budaya, suku dan juga adat, Banyuwangi juga ternyata memiliki banyak sekali talenta-talenta muda yang hebat, berbakat dan juga kreatif. Ternyata dengan didukung para desainer-desainer hebat Banyuwangi. Banyuwangi Karnival dengan subtema suku Jawa yang menjadi suku, juga menjadi suku terbesar di Banyuwangi setelah suku Osing. Baik, monggo Bapak Agusta. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan luar biasa,
ada catatan mungkin dari kita ya, mewakili dari Kostu. Manara, ya, itu saja masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari depan dari 1 sama 2 tadi. Jadi udah ada progres ya, ada perkembangan yang sudah didengarkan untuk peserta. Jadi tadi pengarahannya sama, sehingga untuk yang berikutnya ya harusnya didengar juga ya. Ini ada progres, ada perkembangan lebih bagus daripada yang tadi. Itu aja dari perform. Terima kasih. Meriah sekali lagi untuk talent kita dan Bandara Karnival dengan subtema suku Jawa. Baik, untuk pada yang disarankan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Ini nyamping belok. Dan kami himbau sekali Kabupaten Banyuwangi. Musik beat musik itu, ya itu bisa teman-teman respon untuk gerakannya kayak gitu. Nah kemudian secara performer teman-teman juga ketika misal teman-teman yang nggak ada properti di tangannya dan lain sebagainya, berarti ya bagaimana tampil semaksimal mungkin gitu kan. Kalau teman-teman yang ada properti di tangan dan lain sebagainya itu bisa dimainkan untuk membuat satu show ini menjadi atraktif gitu. Tapi ketika tidak ada, berarti ya PR-nya berarti kalian harus ya acting-nya harus lebih lagi gitu. Jadi bayangkan teman-teman yang nggak ada properti apa-apa, cuman jalan biasa gitu kan. Kata-kata sangat sederhana, mungkin hanya 1-2 yang sudah. Yang jelas itu dari Aisdo, ya. Tolong tampakkan bahwa Anda kalian itu sedang di panggung, sedang berpesan, ya. Jadi tolong lebih diperjelas lagi, lebih ditebalkan lagi supaya mata itu lebih kelihatan cerah, ya. Oke, blush on-nya jangan Aisdo-nya jangan satu warna ya, lebih ke atas ada
begitu bapak ibu semuanya, kita bersama-sama menyukseskan dan juga meramaikan. Ekspresi sama dengan yang sebelum-sebelumnya, ada beberapa yang kurang total gitu ya, lebih cowok lagi, yang cewek lebih cantik lagi. So
subtema Chinese, Arabian, dan lain-lain untuk nanti memperadakan bersama kostumnya bersama-sama. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan para dewan. Subtema Bali, luar biasa ya. Bagus. Tepuk tangan dong buat semuanya. Cuman catatan sedikit keras ya, agak tebel catatannya. Mbaknya nanti ganti sepatunya, ya. Lebih amannya gitu, karena tadi saya ditegur oleh panitia jangan sampai pas show time tanggal 10 terjadi accident, kecelakaan kayak gitu. Jadi ini untuk aman ya, untuk amannya diganti aja. Terus cara penampilan keseluruhannya, performnya udah bagus ya. Ada beberapa ekspresi aja yang kurang, nggak saya sebut siapa, tapi ada ya, ada yang kurang. Itu aja dari saya, terima kasih. Bersama parade seluruh talent Banyu Enok Karnival tahun 2022. Jadi oke, yuk semua merapat ke sebelah giber per devil. Nanti ini ada beberapa evaluasi dari Bapak Kepala Dinas ya. Tolong diperhatikan baik-baik supaya nanti pada tanggal 10 kalian sudah benar-benar keren. Semuanya total 100%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku semuanya, peserta calon Banyuwangi Enok Karnival 2022. Tadi kita semua sudah menyaksikan perform baik, bagaimana baju, cara kalian jalan dan sebagainya. Ada beberapa masukan yang perlu didengarkan dan dievaluasi. Jadi tolong 5 hari ini kerja keras ya dengan teman-teman mentor ya, agar ini menjadi cambuk untuk adik-adik. Nanti beberapa juri yang menilai kurang, ornamennya kurang, ini kan kalau dilihat hampir-hampir sama ya. Jadi karakternya harus dikeluarkan, lebih berani, lebih liar untuk menambahkan karakter-karakter temanya di dalam bajunya masing-masing. Masih cukup waktu 5 hari untuk menambahi. Jadi misalnya yang Bali, misalnya apa sih Bali? Kekuatannya di Bali itu apa? Oh, kalau di Bali itu misalnya wajahnya dikasih beras, misalnya gitu kecil-kecilnya. Oh, baju kotak-kotaknya itu ditambahi ornamen, sehingga orang memahami itu adalah Bali dan sebagainya. Ini antara Mandar dengan Jawa. Nah, meme podo, meme Banyuwangi, meme podo apa? Maka nanti teman-teman mentor saya merubah strateginya adalah sebelum adik-adik ini tampil di depan akan saya keluarkan asli dari semua subtema. Kalau Cina ada barongsai, kalau Jawa nanti ada barong, sehingga betul-betul menunjukkan karakter masing-masing. Arab ya ada penari sufinya, yang masuk Mandar juga begitu, ya Jawa juga begitu. Jadi ini merupakan biar ada kekuatan. Kalau enggak, orang enggak tahu apa bedanya Mandar dengan Jawa, dengan Arab. Karena bajunya hampir-hampir sama. Kalau ya, begini ya, kita evaluasi bareng-bareng semuanya, karena kita juga leader ikut tanggung jawab ya. Jadi nanti pulang dari sini kalian ataupun nanti desainer siapa yang bikin baju ini harus benar-benar diperhatikan ya. Itu yang pertama, harus totalitas nanti pada saat tanggal 9-10 sudah benar-benar ready baju itu 100% tanpa ada alasan-alasan lagi ya. Yang pertama. Yang kedua, saya kan sudah sering bilang karakternya harus dibangun. Kan begitu. Ada
sambil jalan ke depan. Oh,